itu makanya Gunung Agung itu bahwa besar, prosesnya itu besar ya. Jadi satu malam bisa lebih 1000 bulan itu pahalanya. Kenapa bisa begitu tuh? Ya ada sejarahnya atau awal sejarahnya asbabun nuzul, sebab-sebabnya turun ayat ini ya, itu surat Al-Qadr 1-3 itu ada di situ. Jadi yang sebut aku begitu, ada malam lebih baik buat 1000 bulan. Mudah-mudahan itu terjadi di bulan ganjil, di tanggal ganjil, bisa tanggal 21, 23, 25, 27, kita jaga itu. Bagaimana ceritanya? Cerita begini ya, Mujahid radhiyallahu menegaskan bahwa di negara Israel ada seorang laki-laki ibadahnya luar biasa siang malam. Kalau malam dia bertasbih, berzikir, mungkin kalau ada ketemu baca Quran, Quran lain. Kalau dulu kan lain, tidak ada yang dulu, belum ada kan dulu lainnya. Kalau kita begitu, malam subuh sampai pagi, siangnya dia berburukan agama, meninggikan agama. Apa yang terakhir? Apakah yang kamu binanas? Baik kepada tetangga, dagangnya benar, terus kalau bulan tidak mulai timbangan, kalau berkata benar, itu abdul binasa. Itu beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita tarik ke tahun, jatuhnya 83,3. Namun mungkin 3 tahun, 3 bulan. Itu hal itu. Ya Albi, kombinasikan ke tahun. Kenapa ini diturunkan? Bala-bala ini kenapa diberikan kepada Bapak Lama? Karena untuk mengimbangi tadi umur kita kan paling tinggi 70. 70, 80 jarang. 75 meninggal. 80 gak repot. Kan itu. Nah Allah berikan pahala ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzal al malaikatu wa ruhu fiha bi rabbi rabbihim min kulli amrin zalam. Inna anzalna fi lailatul qadr, sesungguhnya pada malam satu kan tafsir Al-Qur'an itu kira-kira dia. Tahukah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Diberikanlah kepada kita. Makanya kita kejar itu bulan malam Lailatul Qadar itu. Kalau bisa kita begadang di masjid, dikir di masjid, baca jumlah kedua. Yang kedua, di bulan Ramadan ini ada pergeseran nilai. Yang tadinya sholat sunat dikerjakan di bulan Mei dapat pahala sunat. Kalau di bulan Ramadan ini berubah, jadi pahala wajib. Sholat tarawih ini yang ada yang 8, ada yang 23, ada 11, itu pahalanya kalau dikerjakan pahala wajib, Pak. Itu di bulan Ramadan bedanya gitu. Kalau sholat wajib pahalanya 70 kali lipat kalau dilaksanakan di bulan lain. Kalau kita sedekah modal lain, dosa kita diampuni, pahalanya dikasih juga. Banyak pergeseran nilai bulan Ramadan ini. Ini semua sebuah pahala banyak sekali. Ya, apa
insya Allah dipersembahkan. Itu makanya dibilang kalau kita jelaskan mana orang kan sekarang mungkin panen durian nih, maaf aus. Kalau kita kan sekarang bilang panen durian, sama sekarang panen pahala juga pak, banyakin kebaikan pak, insya Allah. Itu yang juga bapak sekarang bulan Ramadan ini bahagia nggak, gembira nggak? Wajib ditanya nih, bapak gembira nggak bulan Ramadan ini? Harus gembira pak, harus gembira. Sekarang tuh bapak yang merasa gembira, saya gembira pak, lihat ke depan pak, banyak pengusaha tuh bermunculan, pengusaha di depan, tukang lontong, pas untuk ada di depan. Lo boleh suatu ramai, anak-anak banyak puasa, biasanya enggak ada tuh, bulan puasa doang. Tapi kalau bapak ditanya sama saya, bapak Islam gak harus jawab ya. Bapak ini, kalau saya tanya bapak Islam kita, pasti jawabnya Islam, jangan mudahkan. Jawabnya merubahkan pak. Sebab Islam itu identik dengan sholat. Sholatnya lima waktu. Jadi kalau bapak nggak sholat satu waktu, bapak harus ada Islam bukan? Pak RT misalnya nggak sholat satu waktu aja, dohor, wohor, atau waktu nama, wohor, boleh. Islam bukan apa? Bukan, bagus. Bukan Islam pak, jangan sembarangan mengaku. Kenapa? Lah, identik dengan kan sholat identik dengan Islam. Ininya Isya, Isya subuh, Isya lohor, Isya asar, Isya maghrib. Kalau bapak nggak sholat maghrib, bisa bapak subhanahu maaf, nggak sholat maghrib, lewat. Lah, nggak jadi orang Islam, Islam namanya. Ada hadisnya ada. As-salat lima jenis. Salat itu yang agama. Bapak tak kau mohon bapak tak kau hadir. Siapa yang mendirikan salat benar-benar dia telah meninggalkan agama. Siapa yang meninggalkan salat benar-benar telah merobohkan agama. Ada itu hadisnya. Makanya jangan mudah dijawab. Kalau bapak ngecek sendiri aja. Apakah hari ini secara Islam? Hitungnya tawarannya jangan sekarang, 24 jam hitungnya. Apakah hari ini saya Islam? Tunggu dulu. Dari Isya kembali ke Maghrib. Hitung gitu. Kenapa dari Isya? Dari Isya kenapa? Karena Nabi naik ke Sidratul Muntaha itu Isya. Ya, sholat di Masjid di Isra di Palestina. Jadi dia sholat berjamaah itu dia baru naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Itu intinya. Begitu pentingnya sholat. Sehingga oleh para sahabat kami pernah tanya, ya Rasulullah, amalan apakah yang disukai oleh Allah? Kata Nabi, sholat. Ada lagi tanya, ya Rasulullah, apa lagi yang disukai oleh Allah? Amalan kita yang sesuai Allah. Jawabnya berbakti kepada orang tua. Tanya lagi, kalau kata kita bicara anu tanya dulu, tapi enggak menawi menawi itu. Langsung dijawab jihad. Lah sini enggak ada perang, Pak. Lah jihad itu jangan begitu, Pak. Bapak ngurusin istri ngurusin anak itu ya jihad ternyata. Jangan berat-berat jihadnya. Kalau ada perang ya perang, kalau ada ya urusin lah keluarga kita. Kita berjuang, besarkan untuk anak, istri, pialan, itu sebagainya. Itu jihad bukan termasuknya. Jadi gini, ya kelamaan ya. Ya, begitulah kira-kira saya masih belajar ya. Jadi sekali ini mohon maaf. Tapi
lazim tidak ada keluhan terhadap kurang baik, kurang sopan melakukan itu. Maaf apabila itu berkorban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.